Pantun Rohani untuk hari ini bersama saya Audrey dari Solo dengan Feby di Surabaya. Berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 6 April 2022, Yohanes bab 8 ayat 31-42. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah, pergulatan yang paling sulit sebenarnya adalah yang terjadi dalam diri kita. Sering kita gelisah dan bingung karena diombang-ambingkan keinginan yang berbenturan dengan nurani kita. Sering pula keinginan itu justru pandai mencari pembenaran atau rasionalisasi. Apalagi kita seringkali tidak melibatkan Yesus dalam pergulatan tersebut. Tanpa Yesus, nurani kita menjadi lemah dan sering kalah berhadapan dengan kepentingan nafsu, rasa aman dan nyaman yang menguasai rasio kita. Punya teman berasal dari Maluku, saat di kelas duduknya satu bangku. Bila kamu tetap dalam firmanku, maka kamu benar-benar muridku. Hal ini tercermin dari dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang percaya. Bukannya makin harmonis, tapi malah timbul kesalahpahaman. Rupa-rupanya para murid Yesus ini belum memahami maksud Yesus yang sebenarnya. Awalnya Yesus berbicara tentang kesetiaan pada firman-Nya yang akan memerdekakan setiap orang yang percaya. Tapi rupanya penangkapan mereka berbeda. Sebagai keturunan Abraham, mereka sudah merasa dirinya merdeka karena Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kesalahpahaman ini menjadi salah satu indikasi bahwa mereka sebenarnya gagal dalam mempercayai Yesus sebagai yang diutus oleh Allah. Berhari-hari terus mencari ilham, apa cukup bila hanya dari buku? Jikalau kamu anak-anak Abraham, mengapa kamu hendak membunuh aku? Dengan demikian, menjadi keturunan Abraham bukanlah jaminan keselamatan. Mereka harus sadar diri sebagai orang berdosa yang mengalami kemerdekaan sejati oleh pengorbanan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Paskah Kristus memerdekakan manusia dari dosa dan salahnya. Saat ini masih musim buah duku, walau banyak yang jual ya tetap laku. Aku datang bukan atas kehendakku, tetapi dialah yang mengutus aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah, mempercayai Yesus sebagai utusan Allah dan tetap tinggal di dalam firman-Nya merupakan inti seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, supaya diri kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka dan bukan lagi hamba-hamba dosa. Bagaimana supaya kita menjadi percaya dan tetap tinggal di dalam firman-Nya? Kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana dalam minggu-minggu ini untuk mempersiapkan pekan suci. Ada baiknya kita membaca kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar melihat kesengsaraannya dengan kacamata iman. Di balik Yesus yang tersalib itu, kita belajar melihat Allah yang sungguh mengasihi kita. Dan melihat juga bagaimana Allah memanggil kita,
untuk ikut ambil bagian dalam kesengsaraannya. Apakah kita bersedia membaca dan merenungkan firman-Nya? Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat bertekun dalam mendengarkan firman-Nya serta melaksanakannya. Salam sore, berkah dalam.